Assalamualaikum positive people, jumpa kembali bersama channel kesayangan kalian semua, apalagi kalau bukan Axonation, channel penjelajah kota. Nah kali ini Axonation mau ngajakin kamu buat melihat perkembangan dari pembangunan kampung Kuitang nih. Namun sebelumnya kita flashback terlebih dahulu. Video ini milik channel YouTube Pions, di mana Axonation sudah mendapatkan izin untuk menggunakannya. Sebelumnya, Kampung Kuitang dilanda kebakaran pada 13 Maret 2021 yang lalu. Puluhan rumah ludes terbakar oleh si jago merah akibat cross-selting arus listrik. Namun kampung ini kembali direnovasi oleh pemerintah. Nah, sekarang kita lihat update-nya. Menurut pantauan Axonation, pengerjaannya sudah mencapai finishing. Di beberapa rumah juga terlihat sudah ada penghuninya loh. Memang sih ini belum rapi semua. Kampung ini direvitalisasi secara gratis dari Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Langsung aja kita lihat, cekidot. Halo Pak, ya. Lihat rumahnya Pak. Oh, iya. Udah mau jadi ya Pak? Ya. Udah jadi atau belum? Ini. Hah? Sudah jadi. Tinggal nempatin aja berarti. Iya. Ya. Wow. Alhamdulillah. Ya. Nah, salah satu positive people, salah satu yang gue suka, ya Pak, suka adalah ini. Jadi ini adalah gangnya, jadi lebih luas. Nah, sepertinya ini adalah nanti dipakai buat tanaman-tanaman gitu ya. Jadi akan dinding-dindingnya juga nanti akan lebih hijau gitu. Jadi nanti di sini mungkin ada apa, bunga-bunga gantung gitu, tanaman-tanaman gantung. Terus di atasnya juga ini bisa ada tanaman perambat. Nah, bagaimana positive people? Mudah-mudahan perkampungan di Jakarta semakin tertata ya. Dan yang terpenting adalah bersih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe. Mari viralkan kebaikan, karena dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum.